sujud syukur. Mudah-mudahan Indramayu ke depan sudah tidak ada lagi orang-orang yang mencederai citra Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada seluruh masyarakat Indramayu, Kabupaten Kota Cirebon dan Jawa Barat, pada hari ini kami sebagai bentuk rasa syukur atas perjuangan aksi pertama sampai aksi 4, di mana pada malam hari tadi Bareskrim telah menetapkan status tersangka saudara Panji Gumilang atas penodaan agama. Oleh karena itu mari kita sujud syukur. Mudah-mudahan Indramayu ke depan sudah tidak ada lagi orang-orang yang mencederai citra Indramayu, dan atau tidak ada lagi orang-orang yang mendangkalkan agama, menyesatkan generasi santri dan generasi Indramayu ke depan yang harus lebih baik daripada fenomena yang terjadi ini. Amin. Mari kita sujud. Kita letakkan sujud kita di depan Islamic Center ini sebagai rasa syukur atas doa, atas restu ridho para guru, para sepuh, para ulama, para kiai, dan juga ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.